bisa, jadi bisa, itu bisa. Menyiksa ya? Ya rasanya kan kalau pas saya kan seorang muslim kan, kalau pas sholat kan mengganggu jadi. Jadi kalau pas sholat tuh kok keluar dahak itu kan nggak boleh sebenarnya kan? Iya. Akhirnya ya, saya sudah berusaha, kayaknya belum ada hasil. Iya, iya baik. Kita sebentar meminta pertolongan dari Tuhan. Kiranya boleh memberi kesehatan untuk kita. Amin. Ya, kalau ibu ini berarti ibu ya. Salam jumpa dalam Pastor Andy Simon TV dan puji Tuhan banget ya. Hari ini kita kedatangan tamu. Bapak dan ibu ini suami istri. Tadi singkat ada keluhan gangguan penyakit. Ya, Pastor sebelum lebih jauh bertanya, mungkin Bapak Ibu bisa kenalin dulu siapa dan dari mana kenalnya Pastor dan tujuannya ke sini apa? Silakan. Ya, itu silakan pakai ini. Ya, kamera. Saya Haji Yanoto. Ya. Jalan Padat Karya. Oh, Balikpapan ya? Ya. Ya. Nomor 26A RT 4 Muara Rapak. Balikpapan Utara. Ya. Apa keluhannya Pak sampai Bapak datang ke sini meminta doa? Keluhan saya nih, saya batuk udah hampir 10 tahun. Iya. Saya pensiunan PT Badak kan. Iya. Nah, sudah diobservasi ke seluruh rumah sakit mana-mana, sampai sekarang masih berdahak terus. Wah, jadi Pak Haji nih batuk sudah tahunan gitu ya? Iya, cuman batuknya nggak terlalu, cuman dahaknya itu nggak bisa. Nggak bisa, bisa. Itu bisa. Menyiksa ya? Ya rasanya kan kalau pas saya kan seorang muslim kan, kalau pas sholat kan mengganggu jadi. Jadi kalau pas sholat tuh kok keluar dahak itu kan nggak boleh sebenarnya kan? Iya. Akhirnya ya, saya sudah berusaha, kayaknya belum ada hasil. Iya, iya baik. Kita sebentar meminta pertolongan dari Tuhan. Kiranya boleh memberi kesehatan untuk kita. Amin. Ya. Kalau ibu, ini berarti ibu ya, istri ya, ya kenalin, silakan. Ibu siapa? Nama saya Ibu Debi. Keluhan saya di belakang saya sini sudah 3 tahun sakit terus. Tapi saya percaya mujizat itu ada. Terus sudah minum obat ke dokter, kok nggak pernah sembuh-sembuh. Terus di sebelah kiri juga masih terasa sakit. Sekarang sakitnya terasa sekarang ini. Sakit. Oke. Tapi saya yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Amin. 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 Hidup rumah tangga sudah berapa tahun? Ada anak berapa putra putri? Oh, satu ya. Ya ya, sudah berapa lama hidup bersama-sama? 2003 kan, berarti sudah 7 tahun. 7 tahun. Iya. Iya. Jadi sakitnya sekarang terasa keluhannya ya? Iya, terasanya kalau aku mau tarik napas sakitnya di sini terus kayak sesak gitu. Iya. Di belakang terus sampai di sini. Iya, baik. Terima kasih. Seperti biasa saudaraku, Pastor ini tidak berlama-lama ya. Jadi saudara akan mengikuti bagaimana Pastor akan mendoakan. Tapi kalau dalam bahasa umum, karena Pastor melayani orang dari berbagai kalangan, jadi bahasa simpelnya mengobatin, tapi bukan dukun. Saya juga orang pintar, saya adalah hamba Tuhan, saya memberitakan kuasa kesembuhan Yesus Kristus. Ya, baik. Time for healing. Ada sebuah ayat suci yang saya pegang dalam hidup saya, mengatakan demikian. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, artinya di sini kepercayaan kita melebihi daripada uang kita, medis kita, tapi ada sebuah kekuatan adikodrati yang tidak nampak yang bisa memberikan damai sejahtera di hati kita. Oke, kalau begitu saya lain dulu ibunya dulu. Bisa berdiri. Jesus name. Kamera, belakang, oke. Yang dua, depan. Ya, rasanya gimana? Bagian tadi sakit belakang? Belakangnya, nggak ada sakit. Langsung hilang. Ya,
Iya, coba. Coba sekarang. Apa yang baru saja Ibu rasakan sekarang? Di belakangnya kayak begitu pesta tumpah tangan, apa yang terjadi? Kayak hilang gitu, kayak bisa aku bersih gitu nah. Oke. Okay. Terus sekarang kok kayak ringan gitu nah. Oke. Okay. Ya. Tuhan itu kasih, Dia menolong. Ibu coba cek, Ibu coba jalan-jalan. Coba jalan-jalan silakan. Ya. Bukan cuma sekedar tubuh ini, tubuh saya, tapi tempat ini ada sesuatu yang aku nanti. Oke, kamu kamera, apa adanya saja, apa dirasakan? Oke, ya, sini. Oke. Nah, saya saja. Rasanya langsung enteng, ada perubahan. Iya. Ya. Nah, ya, ini Bapak Haji saya hormati sebagai mungkin dia sebagai tokoh pemuka agama di wilayahnya. Kita menolong sesama, kita tidak menolak yang lain di sini, ya. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa doa itu tidak kelihatan, namun memiliki sebuah manfaat yang besar. Maka dalam kesempatan ini, ya, Indonesia dan bahkan kota kita doakan supaya wabah ini semua berhenti. Benar Pak Ji? Ya kan? Berdoalah, jangan mengutuki. Dan pastor ini senang sekali bisa melayani. Ibu sini, Ibu, dekat-dekat sini. Ibu ini wajahnya. Lihat wajah Ibu sekarang, ya, wajahnya itu, aduh. Saya betul-betul ya, nanti ini mereka pulang gak buka maskernya, ketemu di mall pun mungkin sih gak sapa mereka, karena gak kenal ini asli. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, ganteng. Wah, iya. Ya, sudah kenal kan? Nah, puji Tuhan, puji syukur. Ya, mungkin mau cerita sedikit sebelum kita closing, apa yang Ibu rasakan ketika jumpa pester, ya? Ya, mungkin, saya merasa kenal. Ya. Merasa tenang kayak mujizat Tuhan itu ada. Nah, tetap saya tetap berdoa dan percaya selalu mujizat itu ada. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Gimana tadi nyerinya di belakang? Ibu cek. Enggak terasa sakit. Langsung hilang. Cek. Ya. Ibu langsung keringat segar ya. Amin. Ya, kalau Pak Haji closing statement sebelum kita mau selesai. Ya, terima kasih atas pengobatannya, atas doa ya. Pengobatannya bagus. Dari sebelumnya memang agak mengganggu tenggorokan saya. Okay. Dan selalu tadi Bapak tadi gitu ya. Iya. Tadi kalau sejak 1-2 menit sudah ini. Oke. Okay. Ya, sudah mulai berkurang dan mudah-mudahan bisa selamanya tidak keluar lagi. Amin ya. Pastor Andy doakan Bapak Ibu, anak-anak semua sehat-sehat terus panjang umur. Amen. Pastor juga berdoa bagi pemirsa yang menyaksikan ini. Inilah apa adanya, ya. Kita mendoakan. Jadi kalau Anda sedang putus asa, ada penyakit, jangan pernah merasa sedih. Berdoalah, ada pengharapan, ada kesembuhan. Terima kasih.